guys, setelah setengah perjalanan kami menempatkan untuk beristirahat sejenak beberapa menit, baru kami akan lanjutkan perjalanan kami. Oke guys, ini ada tim-tim kami guys. Sebenarnya di sini sudah ada jalan, tapi sudah ketutup dengan rumput-rumput, guys. Ya, beginilah, guys, akses jalannya untuk menuju pantai Bontu-Bontu. Baby, can you pray, pray tonight? Mm-hmm.
Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing. Disinilah tempat tujuan kita saat ini. Jadi memang ini kita sudah sampai di pesisir pantai, yang dimana pesisir pantai ini memang terkenal pasir putih dan ini sangat luar biasa sekali. Kalau seandainya mau dijadikan tempat wisata, ini sangat sangat luar teman-teman. Jadi mereka ini tiba-tiba daripada kami berdua. Inilah. Oke, sangat saya. Ini termasuk teman-teman juga, teman-teman. Oke. Baik, kita di luar kampung silakan berkunjung jalan-jalan di pantai Obonto ini. Tempatnya ada di Telaga Besar, Kecamatan Telaga Raya, Kabupaten Obonto. Silakan. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust. Learning to trust. It's never enough. Never enough. Membangun aja. Lo pun tulian nih kadek lo nih. Lo pun tulian nih lo rasa lo tau. Mungkin saya tinggal itu tempatnya juga sangat strategis untuk dijadikan wisata. Cewek cantik emot manis tidak terkalahkan oleh siapapun kecuali bidadari di surga sana. Yang warna merah. Kelebihan juga ya sumber ini. Mau jalan kita. Down to the ground. Your dragon is constantly. No, I
I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. Jadi memang pasir ini beda dengan pasir-pasir di gunung-gunung lain ya, di tempat-tempat lain. Pasir ini nih sangat putih sekali, sangat istimewa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kalau daerah lain itu kan pasirnya warna hitam. Kalau di sini dia tidak, putih sekali. Untuk tempatnya juga sangat strategis untuk dijadikan wisata.